As a future missionary who will interact with many people, Jamia students are not only required to master the theology and religious knowledge, but also must have a good communication skill. Thus, when they are assigned to this field, they can spread the teachings of Islam to wider community and teach it to the members of the Jamaat. Therefore, Jamia Ahmadiyah Indonesia held a Stadium General on Public Speaking on Sunday, September 15, 2019 at Anmasur Mosque, Markas, Kemang, Indonesia. Sesuai dengan kalender akademik tahunan Jamia Ahmadiyah Internasional Indonesia tahun 2019-2020 yang telah disetujui oleh Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, maka dengan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kami telah menjalankan suatu studium general atau public lecture yang di sebagai narasumber yaitu Dr. Taufik Munawar Ahmad. They invited Mr. Taufik M. Ahmad, entrepreneur and public speaking practitioner. He delivered materials about the basic of public speaking, the power of words, overcoming nervousness in the front of many people, and many more. The material was delivered in an interesting and interactive manner. After that, the question and answer sessions was open. Sebetulnya sudah agak lama acara ini diagendakan. Cuman baru bisa dilaksanakan minggu ini. Dua minggu lalu saya bertemu dengan prinsipal Pak Masum dan membicarakan hal yang sama dan ditindaklanjuti hari ini untuk memberikan studium general untuk Jamiah. Dan kita sama-sama sepakat untuk memilih public speaking sebagai topik untuk hari ini, Pak. The event was attended by hundreds of Jamiah students from all classes. The lecturers were also present to take the benefit from this event. This event received a positive response from the participants. Wah, alhamdulillah sangat luar biasa bagi kita semua, teman-teman dan saya dan para dosen, itu bisa menambah wawasan yang paling tidak bisa diajarkan di jamiah lain. Alhamdulillah buat saya ini sangat bermanfaat, khususnya buat perubahan pada diri saya kan, dan dengan acara ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, dapat banyak sekali perubahan yang akan dilaksanakan ke depannya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, segenap mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia bisa mendapatkan wawasan baru berkenaan dengan hal-hal public speaking ini dan bagaimana menghadapi hadirin. Harapannya ke depan saya sangat menginginkan sekali agar Jamiah itu siswa-siswanya bisa menjadi suatu balik yang luar biasa, yang hebat, yang good speaker, contact and content. Begitu, Pak. MTA Indonesia Studios reported from Markas, Kemang, Indonesia.